Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Bang Boy Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Boy Gaming, si Caca dan teman-teman Bang Boy main game Roblox lagi. Tapi di video kali ini guys, kita itu lagi jalan-jalan di desa pembuat lato-lato. Wah, kira-kira desanya gimana ya? Pokoknya nanti kita akan telusuri deh. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys, supaya aku dan Bo makin semangat bikin videonya. Nah, bener banget tuh kata Caca. Oke, nggak usah berpanjang lebar lagi. Sekarang kita langsung mainkan aja gamenya teman-teman. Yuhuu. Nah, jadi di game ini itu kita itu di sini disediakan 4 lato-lato teman-teman. Dan yang ajaibnya ketika kita spawn lato-lato akan terjadi seperti ini. Wah, ini mainnya rada-rada ini ya, rada-rada aneh ya. Tapi di sini nggak ada bunyinya juga, Ca. Iya, setahu aku main lato-lato tangannya sih nggak begini ya. Ya biasalah, nggak apa-apa. Aku respect sih karena ini mungkin game Indonesia, Ca. Wah, bener juga. Nah, di sini ada lato-lato yang kedua, kita coba pakai. Wow, ini namanya lato-lato gerak. Wih, lato-latonya geraknya nggak karuan, Bo. Betul, geraknya kesana kemari, Ca. Ya ampun, kacau balau nih. Iya, perasaan main lato-lato gak gini geraknya, tapi lucu sih. Benar. Nah, di sini yang ketiga ada lato-lato jumbo. Waduh, lato-latonya lebih gede dari kita, Ca. Gede banget, ini mah nyampe nyentuh lantai, mana bisa dimainin, aduh. Bukan lantai, tanah. Nah, iya tuh tanah. Nah, yang keempat nih ada yang bagus nih, ada lato-lato elektrik tuh. Wow, efeknya menceling-menceling, guys. Ini kalau malam mungkin menyala di dalam gelap sih lato-latonya, Ca. Iya, tapi malah serem gak sih? Aduh, aduh, aduh. Kenapa? Rame, Bo, gak kelihatan loh mukamu ketutupan cahaya lato-lato. Ya udahlah, kalau gitu kita pakai lato-lato yang kecil aja kayak gini. Nah, betul-betul, malah milip cherry ya. Betul. Nah, di sini nih ada ini, Cak, Kang Bakso nih. Waduh, yang jualan mana ya? Waduh, enak banget nih ngebakso dulu nih. Loh, kamu lihat tuh aku itu. Ini kok jadi gini ya? Kita kayak duduk gitu. Oh iya loh, di sini kita bisa duduk, guys. Nah, ini duduk tapi aku nggak lihat kursinya loh, Cak. Wah, goib ini kursinya mah, Bo. Di tempat kamu kelihatan nggak kursinya? Enggak, di tempat aku juga nggak kelihatan. Waduh, waduh, waduh. Ya udahlah, kita tinggalin. Kita lihat lagi di sini ada apa aja. Wow, ini kayaknya Warmindo, warung Indomie. Wah, bener nih, ada kardus Indominya. Wow, keren sekali. Ini sih Indonesia banget, Cak. Fix sih, game ini pasti yang bikin orang Indonesia. Udah pasti dong. Nah, kalau gitu kita lihat ini penjualnya nih, si Wanu Zair jadi penjual nih. Mantap, mie gorengnya 2, Bang, yang jumbo ya. Nanti malah dikasih lato-lato jumbo kita. Ya udahlah, kita lihat lagi. Di sebelah sini ada warung ayam nih, si Evan yang jualan nih. Ini mah warung ini kayak itu loh, kamu tahu gak sih bakmi-bakmi itu loh yang suka ada ayam digantung itu. Benar, benar banget. Oke, kalau gitu kita lihat lagi di sini. Wah, ada Dilan Cepmek, Cak. Mantap, ada si Dilan Cepmek nih. Kamu nanya. Bukan? Terus ada tulisannya tuh, Dilan Cepmek pernah makan di sini. Emangnya ini warung apa sih? Gak tahu. Toko tutup, Bu. Penjual pulang kampung. Waduh. Aduh. Gak jelas juga nih, Dilan Cepmek makan apa kok, Dek? Nah, di sini ada warung kelontong. Aduh, Bobo, ini warung kelontongnya real banget nih. Ini kayak tempelan gitu ya. Betul, Ca. Itu di situ ada jual kerupuk, ada jual ham body, terus aduh, banyak banget lah, ada rokok segala dijual. Ya ampun.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Alfamart. Wah, Alfamartnya kayaknya belum jadi nih. Oh iya, raknya masih pada kosong nih. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada penjual bakso lagi. Wah, ini udah sih, kita udah lihat ya. Nah, ini nih ada yang jualnya nih, yang jual bakso nih. Wah, ini baru benar nih. Kok dia bawa HT? Oh, aku tahu, Bu. Kayaknya dia itu wasit deh. Kok wasit? Dia tuh intel. Wasit dari mana? Oh, di belakang kita ada lapangan bola. Wasit dia. Aduh, emang anak-anak orang kaya memang tidak relate dengan dia begini ya. Dia mereka tidak tahu ya. Aduh, oke, kita lihat di sini ada warung internet, Ca. Ada Indie Home Fiber. Aduh, ini warungnya aja udah mau roboh, aku gak mau masuk ah. Aku juga. Di sini ada Alfamart lagi ya. Ampun, Alfamart berdekatan banget loh. Iya, udah gitu dua-duanya belum pada jadi lagi. Aduh. Nah, di sini ada rumah nih. Wah, rumahnya bisa kita masukin kah? Bisa, wow. Bisa. Wow. Wow, wow, ada televisinya juga, weh. Wah, wow, dia nonton Netflix, weh. Keren juga nih. Oh, kita masuk ke belakang, ini ada tempat tidur tapi nggak bisa tidur. Terus ada kamar mandi juga, Bu. Wah, bener, keren. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kita lihat lagi di map ini ada apa aja sih. Kalau tempat main bola udah pasti ya. Udah pasti sih. Bisa main bola nggak kita nih? Waduh, bolanya melayang, horor nih, Bu. Wah, tidak bisa ditendang ya, adik-adik. Nah, kalau gitu kita jalan lagi, kita lihat. Di sini ada Bang Dede. Bang Dede jualan apaan nih? Si Bang Dede kayaknya jualan soto deh, dilihat-lihat dari kuahnya. Ya, oke, mungkin jualan soto ya, guys ya. Dan di sini ada penjual lato-lato, Ca. Wadaw, bajunya nyentrik banget. Iya loh, ya ampun. Di sini ada rumah warga, udah nggak ada lagi sih. Tapi by the way di game ini ada misinya loh. Apa tuh? Kita klik sebelah kiri sini misi. Nah, ini yang pertama kita harus menemui Dylan Cepmek. Kita temuin dulu Dylan Cepmeknya deh. Oke. Ini Dylan Cepmek nih, terus kita tanya dia ya. Nah, loh, baru mau ditanya kok dia nanya, kamu nanya. Tampol juga kau ya Dylan Cepmek ya. Nah, kita terus jawab nih, aku nanya. Oh, pergi ke Alfamart untuk mendapatkan kunci. Oh, kita disuruh ke Alfamart untuk mendapatkan kunci, Ca. Boleh, tapi Alfamartnya mana ya? Ada dua nih. Ini nih, di sini nih. Lah, mana kuncinya? Oh, itu. Oh, ini. Itu. Nah. Aku udah dapat kunci nih. Terus aku kemana juga lagi nih, Dylan Cepmek? Terus kita disuruh pergi ke pos polisi, Bo. Oh, iya. Jika sudah mengambil kunci, pergi ke pos polisi. Oke, kita pergi ke pos polisi. Lah, ini mobil polisinya kok bisa kebalik kayak gini nih? Ya ampun. Waduh, apa yang terjadi? Tidak tahu saya. Oke, kita di sini. Wah, mendapatkan uang kita di sini, Ca. Waduh, maling dong kita. Nah, udah dapat uang, terus kita ke mana? Ke bandara. Oke, ke bandara, guys. Kita ke bandara ya. Nah, di sini kita disuruh mencari apa tadi namanya tuh, Flip Polska. Ini ya yang hijau ini disuruh klik ya, kalau nggak salah tadi. Tuh. Kayaknya deh, beli tiket kah kita? Lalu klik yang berwarna hijau di Flip Polska. Nah, kita klik. Oh, kita ke teleport. Wow. Nah, ini selamat, kamu telah menyelesaikan misi. Tunggu update selanjutnya. Oh, kita belum bisa nih. Iya guys, masih ongoing ini gamenya, masih dibikin. Oke, kalau gitu kita akan menuju ke game Indonesia selanjutnya yang tentunya berbau lato-lato juga, Ca. Mantap, let's go. Let's go, kita lompat yuk. Yuk. Yuhu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di game kedua. Di sini tuh kita disediakan banyak lato-lato nih. Ini yang pertama ada lato-lato api. Waduh, ini kayak Ghost Rider kita, Ca. Aduh, takut kebakar nih. Makanya jangan main yang api. Kita coba yang kedua, ada biru muda lato-latonya. Wah, ini sih pasti kesukaan kamu, Bo. Oh, pasti dong. Yang ketiga ada biru tua, Ca. Wih,
warnanya mantap. Terus di sini ada lato-lato cahaya. Waduh, ini lato-latonya terang banget nih, kayak cahaya ilahi, Bo. Kayak yang tadi itu, tapi masih mendingan yang ini ya. Iya. Terus ada lato-lato hijau. Wuh. Ada lato-lato jumbo. Nah, ini agak masuk akal nih lato-latonya nih. Iya, nggak sebesar yang tadi. Kalau ada jumbo, berarti ada lato-lato mini. Ya ampun, kecil banget. Kayak tusuk gigi. Terus di sini ada lato-lato disco. Waduh. Mantap. Ya, ini rada-rada nge-lag dikit ya guys ya. Ya, gimana lagi ya guys ya. Oke, kalau gitu kita lihat di sini, Cak. Di sini ada masjid. Terus dibilang nih, "Hey, jangan main lato-lato di masjid." Waduh. Benar-benar tuh, guys. Berisik soalnya. Nah, siapa di sini biasa yang kalau ke masjid bawa lato-lato dan dimainin? Ayo komen. Nah, siapa tuh? Gak boleh ya, guys. Ganggu orang ibadah, dosa kalian nanti. Betul. Oke, di sini ada warung bakso seperti biasa. Nah, kita coba lihat lagi ke arah sebelah sini, Ca. Ini apa sih? Ini maksudnya mau jadi Alfamart atau Indomaret gitu? Oh ini ya. Iya nih, apa ya? Kayak bengkel sih. Enggak sih, itu kan ada tulisannya itu di atas itu. Alfunikit. Aduh, apaan tuh? Enggak tahu. Oke, kalau gitu kita menuju ke sebelah sana, Ca. Kita coba lihat. Kayaknya ada yang horor-horor sih di sini, Cak. Masa sih? Apa tuh? Sini, 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 ikutin aku nih. Kamu lihat di ujung sini, ada kuburan papa kamu. Ngawur kamu. Wah, iya, tapi ada kuburan. Baca deh nih, Bu, ada tulisannya, tau. Wow. Ada tulisannya, mereka yang sudah hilang di dunia akan kembali di akhirat. Oh, benar, kalau udah kiamat ya. Tapi ya benar, kalau kita di dunia itu mati, nanti kembalinya di akhirat kalau udah kiamat. Iya sih, ada obinya, Bu. Iya, karena katanya di atas sana itu ada pro player lato-lato, Ca. Kita coba lihat yuk. Mantap, ayo let's go. Ah, kayaknya kok easy obinya ya. Iya nih, kayaknya bentar lagi aku jatuh nih. Ya ampun, Ca, keterlaluan banget. Ini gampang kayak gini kamu jatuh, ya ampun. Enggak sih, bisa nih, bisa. Ya ampun, ayo duluan kau, duluan. Nah, kita coba lihat guys, Caca kita kasih duluan ya. Kalau dia jatuh sih keterlaluan banget ini. Udah berapa lato-lato yang dia jatuhin? Hei, tidak begitu ya, kan aku gak bisa main obi. Tapi ini gampang ini, kelihatannya gampang sih. Gak tahu kalau kedepannya sana itu sulit ya. Tapi kok tinggi banget ya, aduh. Wow, itu ke bawah kok jauh ya. Ini kalau jatuh lama juga kita meresetnya ini. Makanya, aduh jauh lagi, aduh. Pelan-pelan, Cak, pelan-pelan. Biarin aja mereka duluan supaya tidak memandangi. Loncat, loncat. Supaya kamu tidak menghalangi. Nah, makanya, Bobo, bentar, Bobo ini jauh, Bobo, coba kamu bisa nggak? Kok jauh sih? Lulululululul. Ini kayak nggak nyampe deh. Gimana nih? Gimana nih? Gimini cirinyi, apakah kita harus membawa lato-lato? Ih kok jauh ya? Ini waduh dududu. Ini wah tidak jadi gampang adik-adik. Ini susah. Oke oke, aku coba ya. Oke. Yeah. Oh bisa, Bu, bisa. Oh bisa ya? Ya, tuh jatuh tuh si Ipin. Ya udahlah, aku coba. Iya, lah aku jatuh. Kalian lihat guys yang ngatain aku nih. Aku juga jatuh. Aduh. Inup nup nup nup, baru bentar doang udah jatuh. Aduh, susah itu, makin kesana makin jauh. Itu tadi ya guys, kalau dia berhasil, wah dia ngatain aku nggak habis-habis sih sampai kiamat guys, sampai kiamat mendekat. Enggak sih guys, sebenarnya aku sengaja jatuh karena aku ini males nungguin si Bo, nanti aku ketiduran. Ya udah aku jatuh aja. Alasan aja kamu itu. Ayo, kita langsung sampai sana aja ya. Nah, tadi kita mati di sini, Cak. Ayo, kita balas dendam. Oke, tapi satu-satu sih. Tuh, awas tuh, depanmu tuh yang gendong-gendong panda. Wah, bisa kalian ya? Jalan, kamu ngapain di situ? Penuh nih. Hampir aku keterusan. Ya ampun. Wah, Cak. Kamu kok jadi hilang suara begitu kamu? Ini aku ngeden ya, Boya. Asal kamu tahu, aku gak bisa ngomong.
jauh banget ini. Oke, kalau gitu aku juga nggak usah ngomong, guys. Nggak bisa, nggak bisa. Tidak. Lo kamu jatuh. Jatuh, Bu. Ya, elah, calah. Aku juga jatuh, lah. Sudahlah, kita bunuh diri saja di sini, adik-adik. Mati. Sulit, guys. Aku pikir gampang, loh, Cak. Ternyata susah banget. Ya, gimana dong? Kita give up aja lah. Emang kita nggak jago. Itu ada pelaturan, itu apa maksudnya pelaturan ini, bangunan ini, Cak? Mungkin masuknya gedung. Gedung kali ya. Eh, kok aku mati lagi? Aduh, itu abangku udah stres, guys. Dia bunuh diri akhirnya. Enggak, aku tadi lihat itu loh, Cak. Pelaturan itu apa sih maksudnya? Nggak bisa dimasukin ke gedungnya? Nggak bisa. Aduh, parah sekali. Ini masjidnya juga aku belum lihat sih tadi. Ini bagus kah? Ya, lumayan lah ya. Ini nggak di semen loh, Cak. Ini pasir kayaknya ini. Hah, cius? Oh iya, waduh, di pasir, guys. Sholatnya, guys. Ya, walaupun dialasin karpet sih. Ya, tetap aja ya kan kotor nginjek pasir. Betul. Oke, kita lihat ke sebelah sana, Cak. Karena kita tidak bisa main obinya. Obinya itu terlalu OP, teman-teman. Karena habis di-buff ya. Jadi kita kemari. Halusan aja itu, Pak. Kitanya aja yang noob. Tuh ada tulisannya tuh. Walaupun kalah dalam permainan, janganlah bersedih. Karena itu untuk bersenang-senang. Jadi senyumlah. Nah, senyum, Cak. Kamu gak lihat ini gigiku sampai kering senyum mulu dari masuk sampai sekarang? Sama, aku juga senyum terus nih aku. Oke, kalau gitu kita lihat lagi ke belakang sini. Lo, Cak, kamu lihat nih, Cak. Ada yang baris, Bu. Senyum adalah sedekah. Bisa kita pakai kah ini? Bisa kita dorong gak sih nih orang biar jatuh? Gak bisa loh, waduh. Kupikir tadi ini kayak itu, Cak, kayak morphs gitu bisa dipakai. Oh, tidak. Kamu terlalu berekspektasi yang tinggi, Bu. Wah, itu bocil-bocil pada mau ngapain itu? Mau ngambil lato-latonya raksasa ini kah? Kayaknya sih. Ya, tapi gak bisa lah, guys. Gimana caranya? Itu tinggi banget. Betul. Ini ada apaan? Coba ini, Cak. Lelelelelele. Aku duduk. Wah, kamu jadi tukang minta-minta. Ini aku kayak ada cepek deh di kantong. Bentar. Mana ya? Ya ampun. Kamu kira aku pengemis apa? Udah kabur. Kayaknya di sini semua udah kita puterin ya. Iya, kayaknya gitu doang deh. Ya udahlah, Cak. Kalau gitu kita pulang aja ke Bro Kevin. Main lato-latonya udah habis. Sudah mau habis juga musimnya ini. Iya, makanya sudahlah. Nanti kita cari game yang baru lagi. Oke, teman-teman. Mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time, guys. Bye-bye.